Halo, selamat melihat channel saya lagi. Ini kelanjutan saya mereview speaker JBL Go. Banyak yang menanyakan gimana caranya kita melihat serial number JBL Go yang original. Oke, ini apa aja yang kita dapatkan? Ada kabel USB, micro USB untuk cas unitnya, ada buku petunjuk, dan untuk serial numbernya, karena banyak yang tanya di mana sih kita melihat serial number JBL Go yang original. Oke, ini boxnya. Nah, ini bisa kita masuk ke webnya dan kita scan barcode-nya, atau kita lihat, atau kita mendaftar secara manual. Nah, ini ada serial numbernya. Nah, di sini serial numbernya SN. Nah, inilah yang kita daftarkan. Nanti setelah kita daftarkan, kita akan dapat email konfirmasi. Pastikan email yang kita daftarkan itu valid. Ini JBL Go yang original. Oke, sekian video review saya untuk JBL Go. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel kami, channel saya, untuk mendapatkan review-review produk-produk online sebelum Anda membeli. Paling tidak kita mendapatkan info yang lebih detail dulu, sebab belanja online itu kendalanya kita tidak melihat unitnya, produknya, sehingga banyak yang bermasalah atau komplain atau barang tidak sesuai dengan harapan kita. Oke, sekian dan terima kasih.